Warga Bali Mula Kayu Selem menggelar upacara mediksa bersama bagi 3 orang sulinggi di Griya Lingga Acala di Banjar Calo, Tegalalang Gianyar. Upacara mediksa ini merupakan program Warga Bali Mula Kayu Selem untuk mencetak sulinggi baru agar bisa lebih banyak melayani umat Hindu. Prosesi upacara mediksa dipimpin sekaligus selaku Naben Apak Ida Panitampu Siwa Putra Dharma Daksa dari Griya Lingga Acala Banjar Calo, Desa Pupuan Tegalalang Gianyar. 3 pasangan yang menjalani proses mediksa yakni Nama Malaka, Jero Gede Nengga Mandres bersama istri. Setelah didiksa bergelar Ida Panitampu Bujangga Siwa Putra Tridaksa Dharma Kusuma dari Gria Agung Lingga Murtibwana, Dauwaru Jembrana. Kedua, Nama Malaka, Jero Gede Nyoman Yatta beserta istri dengan gelar Abiseka Ida Panitampu Dwi Daksa Dharma Manikusuma dari Gria Agung Lingga Manikusuma, Asak Karangasem. Sulunggi terakhir diberi gelar Walaka Iketut Siam beserta istri dengan gelar Jero Gede Kayu Selem dari Perumnas Kudung Sugi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Upacara mediksa berlangsung kusuk dan lancar yang ditandai prosesi ritual patiraga bagi calon sulinggi. Sebagai tanda mereka telah resmi menjadi seorang sulinggi, dibacakan surat keputusan PHDI dari kabupaten domisili masing-masing sulinggi yang berisi tentang berita acara mediksa. Berita acara salah satunya membuat Nama Walaka, Nama Abiseka, dan Nama Griya tampak hadir dalam upacara mediksa ini. Pengelisir warga Bali Mula Kayu Selem, Wayan Suklarnata, pengurus dan tokoh-tokoh warga Kayu Selem, dan sejumlah sulinggi. Upacara mediksa ini dilatar belakangi keinginan warga Bali Mula Kayu Selem untuk melahirkan lebih banyak sulinggi agar bisa melayani berbagai keperluan umat Hindu dewasa ini. Pengelisir warga Bali Mula Kayu Selem Wayan Suklarnata mengharapkan para sulinggi ini bisa memberikan pelayanan keagamaan terbaik kepada umat, sekaligus bisa menjadi sosok yang mengedukasi dan memimpin masyarakat Bali menuju krama Bali yang santi dan jakadita. Dengan adanya sulinggi Bali Mula Kayu Selem itu adalah supaya bisa memberi pendidikan tentang bagaimana cara-cara beriadnya, beragama, bertradisi yang benar. Jadi supaya bisa para sulinggi Kayu Selem ini adalah mempertahankan adat istiadat dan budaya Bali. Wayan Suklarnata yang juga Ketua DPW Partai Perindo Bali itu menambahkan, warga Bali Mula Kayu Selem ke depan akan memprogramkan untuk melahirkan sulinggi-sulinggi baru, khususnya bagi kerama Bali di perantauan yang susah mendapat pelayanan sulinggi. Kalau untuk di Lampung, Bali Mula Kayu Selem itu adalah sangat-sangat dibutuhkan adanya sulinggi. Kenapa? Karena di situ umat Hindu yang berasal dari Bali Mula Kayu Selem itu adalah cukup banyak, dan di situ adalah sulinggihnya sangat sedikit. Maka itu kita akan memberikan pelayanan yang maksimal. Maka itu harus dibuatkan sulinggih di sana. Selain mediksa, sulinggi Nabe Ida Panitampu Siwa Putra Dharma Daksa sekaligus memimpin upacara pewintenan terhadap 13 pemangku yang kesemuanya dari Lampung. Riasa dan Arta ya Bali.